mempersembahkan Kick Aisar Kali. Cok, aku dengar dalam bilik macam bunyi hentak-hentak suara Moon dengan Daus dengan gaduh. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Yo, welcome back to YouTube channel Aisa. Alright, so apa yang kita akan buat hari ini adalah kita akan buat satu lagi konten. Kita akan beli 10,000 biji balloon dengan kita beli cash RM2,000. So, sebenarnya nilai RM10,000. So guys, jangan lupa stay tune video ni, tengok sampai habis. So, stay tune. So, plan dia adalah kita akan letak balloon dekat atas ni. So, dia ada dua balloon, iaitu balloon helium dengan balloon bawah ni. So, balloon biasa kita akan letak dekat ni. Kita akan bersepahkan satu rumah ni. Orang kata memang penuh dengan heaven lah, jadi heaven. And bilik dia tu, kita akan penuhkan dengan balloon. Yes. Kita akan kasi macam lawa-lawa sikit. Kita akan kita hiaskan dia elok, kita hiaskan secantik. And then, kek pula. Ini paling mahal lah, paling special sekali. Kita akan letak dekat mungkin kat sini ataupun yes, kat sini. Bukan setakat barang tu lagi, macam-macam barang lagi kita akan tengok lagi nanti. Korang boleh tengok lah, stay tune untuk kita apa yang barang kita akan sediakan. Yes. Korang akan tengok macam mana kita hiaskan satu rumah ni jadi orang kata heaven. Let's go! Working on a weekend like usual. Way off in the deep end like usual. Niggas swear they passed us, they doing too much. Okay, sekarang ni lori sewa kita dah sampai dah. And then sekarang ni kita akan tinggal ambil balloon je kat dalam kedai ni. Kak, ini je ke balloon kak yang ada? Kak, apa beza kak dengan balloon? Tak tahu. Beza dia balloon ni dia bulat tu tak? Tapi akak bulat di hati saya. Tak ada kena-kena kan? Tak ada kena. So guys, inilah rutin harian kita untuk mengalihkan balloon-balloon ni. So memang banyak lagi kat dalam. Ini bukan sepenuh-penuhnya lagi. So akak tu tengah nak siapkan lagi sedikit demi sedikit. So kita akan tengoklah berapa banyak nanti balloon yang akan keluar daripada kedai tu. Tengok tu akak tu, ya Allah. Oh, ada lagi guys. Ni dah 10,000 kan? 10,000 balloon. Akak, saya nak tanya lagi kak. Apa beza akak dengan lori? Kak, lori ni terbang, akak terbang sama saya. Guys, sekarang ni kita dah settle. Han, betul tak bang? Bang, jomlah kita naik lori. Boleh. Apa-apa, you terus call dia. Mati tanam. Tolong. Ini semua Aisar Khalid. Ini semua Aisar Khalid punya pasal. Gatak kita duduk aircon. Ini sebab Aisar Khalid kita buat tau. Ini punya Anas punya pasal sebab suruh cadangan dia untuk kita duduk dalam ni. Aku penat lah. Saya tahu saya penat. Firaus, ini semua ada hikmah. Saya penat dengan dunia ini, saya penat. Aku penatlah, Mami. Sekarang ini saya dah masukkan semua balloon-balloon kat dalam rumah ni. Kita ada lagi kat luar. Anas pun tengah buat balloon-balloon ni. Ni kalau Aisar tak appreciate ni, aku tak tahu macam apa. Itulah. So sekarang ni kita akan tiup balloon untuk yang tak ada helium pula. Kita dah helium ni, kita dah settle lah. So sekarang ni yang tak ada helium pula lah. So total ada berapa, Nas? Kita termasuk tiup ni ada 10,000 total balloon. Okay. Nak kena isi ni sekarang ni. Okay, let's go. Jom kita buat. Kata main gym. Ulala. Satu sikit.
the mission yang beberapa jam. Guys, daripada pukul 3, sekarang dah berapa panas? 10 malam guys, dah pukul 10 malam. So, Aisyah dekat rumah mak dia, dia tengah buat macam, aku tak tahu lah mungkin mak dia nak celebrate birthday dia juga. But, kita akan plot twist. Yes! Anas akan call dia, cakap aku dengan video ni. So, Anas akan call lah. So, nanti bila Anas call, kita buat-buat ni lah. Kau buat bodoh! Okay, so sekarang ni aku nak kena call Aisyah buat acah-acah yang diorang dua ni tengah gaduh. And then tengok biar Aisyah rushing balik sini, kita akan buat surprise. So roll the clip. Okay, so sekarang ni aku akan call Aisyah. Weh, Aisyah. Aisyah, kau kat mana Aisyah? Aisyah, kau kat mana? Weh, bodoh, aku tengah edit video ni kat luar ni. Lepas tu aku dengar dalam bilik macam bunyi hentak-hentak suara Moon dengan Daus tengah gaduh. Kenapa diorang gaduh pula? Aku tak tahu, diorang tengah gaduh. Kata kau tak ingat cerita lah. Tak ada, aku dah ketuk pintu, dia macam ada kunci pintu. Lepas tu aku dengar macam benda-benda hantar-hantar dia dalam. Kenapa diorang tak cerita kau badan besar dengan otak? Otak? Agak sikit badan aku besar. Kau nak main badan aku besar? Aku tak main bodoh sah, insyaAllah sah. Aku tak main. Kalau aku boleh settle, aku dah settle. Kenapa? Aku dengar dia hantar-hantar video. Aku dengar hantar-hantar video. Sorry, hantar-hantar meja. Hantar-hantar dinding aku dengar. Dia tak payah. Dia kau palu. Weh. Tak, aku tak buka. Dia kunci pintu. Dia kunci pintu. Tolong aku sah. Aku tak main. Jantar aku tak main. Dah kau kat ni sekarang? Kau kat ni? Kau tengah kerja ke? Tak, kau kat ni sekarang? Dah ke 12 ni sah? Dah ke 12 malam? Dah ke 2 pagi ni kau kat ni? Aku balik kerja lah nak besok. Tak, tolong lah sah. Kau balik jap sah. Tolong lah sah. Kalau aku boleh settle sah. Tolong lah sah. Please. Kau balik sekejap. Kau lembat lah. Kau balik. Cepat sah. Aku dah sampai roja aku. Cepat. Please. Okay, nanti tunggu Aisyah balik. Nanti kita akan buat surprise, okay? Jom. Persembahkan kek Aisyah Khalid. Ni semua salah kau ni. Bungo, engkau yang buat kek ni tadi. Kau letak dekat papan tu. Memang natur lah. Ya, habis bulu-bulu. Kau ni tak betul lu ni. Aku nampak tadi tangan kau. Kau beri sentuh-sentuh. Tergolik. Lepas tu kau nak buat bawa innocent. Fitnah lagi dosa dia membunuh tu. Tak, weh. Tengok dia tulis apa ni. Aku tak tahu bahasa apa. Tapi aku tak tahu lah dia tulis khat ke apa ke. Tapi tulisan dia hitam kat sini. Ni semua ada. Tapi ni semua apa? Aku tak tahu. Bapak teruk tu kau ni, Moon. Kau nak jadi apa tu in the future? Kek RM400. Kalau RM4 pun aku tak nak bayar. Takkan sampai bila-bila kau nak jadi macam ni? Bubah lah sikap kau. Tak, sekarang tak, kau nak marah ni apa? Nampak je? Ocak. Tak, kau tahu. Sekarang ni aku nak serius sekali. Itulah. Kau pun! Tak, sekarang ni kau buat. Okey, dah. Aku malah hidup. Kau pun! Tak, semua munci aku. Tak, weh. Aku dengar suara. Siapa yang suara tu? Tak. Bawa. Tak payah acah sendiri, boleh? Oh, kat sini dia punya. Okay. Aku tak boleh ni. Okey, dah. Tak apa. Tak, weh. Kau sini. Kau tu layak kena bahan, faham? Mana Fidas? Mana Fidas? Kau pendek sini. Okey, dah. Okay, tak apa. Nanti Aisyah sampai. Kata dia, tadi abang Raini tu datang. Masa nak pasang kita, dia tergolek. Betul, dia punca. Dia punca. Bukan. Bukan. Kita backup. Ni. Rezeki. Walaupun salah dia, tapi tak apa. Tak sabar nak surprise Aisyah lepas ni. So, okey. Jom, kita tengok reaction Aisyah Khalid. Tapi sebelum tu, jangan lupa subscribe and like this video and turn the notification ting, okay? Nah. Ini untuk kau. Baiklah kita set. Daripada pukul 10 pagi. Ha?
Tadi kita buat daripada pukul 10 pagi sampai lah kita buat sampai 10 bapak ke malam. Tio! Eh! Bus di sini! Tak, aku nak tengok rumah dulu. Oh, rumah. Okey, okey, okey. Banyak. Sekejap, turun lagi, belum lagi. Bagi dengan atas-atas ni. Sekejap, tapi aku nak cakap dengan kau. Kek, sorry dah. Tak, sekarang ni aku nak cakap satu benda. Asal kek ni hancur? Ni! Dia buat. Sebab, Aisyah buat. Kau buat daripada kau apa ni? Kita buat daripada pukul 3 sah. Mana yang gaduh tadi kau cakap? Kita prank kau! Aisyah kena prank daripada Anas! Watch out, watch out, watch out! Okay, Aisyah nak korang edit sikit video ni. Siapa yang edit yang paling cantik, Aisyah bagi dia RM100, okay? Jom! Kadang-kadang kita tak perlukan ramai kawan pun untuk kita terus kuat dan maju. Small circle ni pun dah cukup dah sebenarnya. Asalkan berkualiti. Daripada kawan ramai-ramai tapi tak ada function buat apa. Bila senang je diorang cari. Pegang ayat aku ni sampai mati. Aku harap aku akan terus kuat lah kan. Terima kasih sangat-sangat. Doakan aku semoga dimurahkan rezeki dan dipanjangkan umur dan dipermudahkan segala urusan. Terima kasih sangat buat support aku dan marilah kita berpotong-potong. Ada ni tarik duit dia. Ada tarik duit. Tarik duit. Tapi I'm so excited lah. Abang Aisyah kena tiup lilin dulu kan. Tak saya tiup. Sekejap aku make a wish dulu. Okay. Ya mama we. Happy birthday yang ke umur 21 Aisyah. Semoga kau berjaya di dunia dan di akhirat bro. Hey, dah 21 tahun mat. Sekejap. Thank you. Dulu 22. Ni tarik lu, tarik lu. Tarik lu. Tarik lu. Oh, tarik lu. Pegang lah. Tolong pegang. Are you nak tak? Are you ready? Yes, I'm ready. Okay. Okay, bismillahirrahmanirrahim. 3, 2, 1. I want a happy birthday. Boleh lah, beri souvenir. Okay, so sekarang ni dah dekat 2 bulan dah kan, kawan aku kan. Apa benda yang korang, aku ni bagus tak? Aku ni seorang yang macam ni. Korang jujur je lah. Kau tak suka cakap tak suka, fight terus ni. Jujur, kau suka orang yang hardworking lah. Kau suka orang yang hardworking. Jujur, ni jujur. In my opinion, very disciplined lah. About working, kalau kau tak suka orang lambat lah. Main-main lah. Kalau kau lambat, nanti kau peli lah. Mula lah kau punya peli tu. Sampailah. Kalau tak dulu, time mula-mula dia baru masuk aku, kau tahu dia buat apa? Dia rakam, rakam kaki. Itu makcik aku boleh buat. Faham? Okay. And then some more lah, kita macam engkau nak macam everything, kalau makanan ke apa, nak share semua. Bagus lah. Benda tu macam tak ada lah aku dapat kat family lain. Family lain. Salah. Family lain semua. Alam kau. Sebab aku bagi kau makanan banyak. Aku salah cakap. Dia datang sini aku bagi makan dia banyak. Aku tak dapatlah dekat ni dekat kau. Hari-hari aku beli air semua habis. So aku jujur ah. Aisyah ni seorang yang baik. Dia tegas. Dia tak ada marah, dia tak ada garangnya. Aku mana pernah marah orang? Dia pernah marah. Dia peli. Dia pernah peli tapi dia pernah marah lah. Marah dia muka je. Dia muka. Cakap tak? Cakap tak. Oh, kau tahu eh? Kau tahu eh? Aku tahu lah. Bagus. Reaction dia, wow. Kepal pun dah. Yang apa aku nampak kat Aisyah ni, Aisyah dia... Yeah, dia okey. Dia... Baik gila lah. Solat tak tinggal. Lepas tu, dia selalu ajak tim buat ke benda yang baik. Mungkin kau akan nampak aku, kadang aku buat macam... Dekat konten buat benda-benda yang macam bodoh apa semua kan. Tapi itu kadang-kadang sometimes kita ada fun, sometimes kita ada serius. Takkan aku nak kalau nak layan korang aku macam hai bosan lah. Satu benda lah nak cakap kan. Mungkin kau nampak tak kisah siapa-siapa, artis ke kita orang ke apa kan. Nampak diorang kat social media, diorang happy apa semua. Tapi kau tengok berapa ramai yang dah bunuh diri apa semua. Disebabkan diorang stres lah dengan social media apa semua. Betul. Walaupun nampak kecil tapi benda tu sangat besar. Betul. Impact dia besar. Itulah, marilah kita makan! Mari! Tak. Tak main lah. Tak kelakar.
Tak confirm. Wey! Sial betul kan. Kau tak rabi. Tengok nanti aku buat kau pada dendam. Tak, ini tak main-main tu. Fight. Dah. Macam ni kan, kau beli air banyak sikit. Terima kasih sangat-sangat kepada semua orang yang support aku daripada aku tak ada apa-apa sampailah sekarang. And to all my family, baba, mama and adik-adik aku dan kawan-kawan aku yang mendoakan aku. Mungkin doa korang termakbul dengan apa yang aku ada sekarang. Terima kasih sangat-sangat kerana support aku. InsyaAllah ada rezeki kita tahun ni dapat 1M subscriber. Amin. Terima kasih sangat-sangat. Aku tak sangka dengan apa yang aku ada sekarang. Ya Allah, ini adalah kenangan bagi aku dan aku harap aku akan terus maju dan terus menggunakan rezeki. Korang pun sama, okey? Terima kasih sangat-sangat dan jangan lupa subscribe. 3, 2, 1, I see!